Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Winda Amar. Di video kali ini mau rekomendasiin villa yang dilengkapi dengan 3 kamar besar, terdapat kolam renang pribadi. Apa kabar semuanya teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dibantu support dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke sosial media yang sahabat punya. Villa ini dilengkapi dengan 3 kamar besar terdiri daripada 2 lantai. Villa ini beralamat di Jalan Taman Safari, Joglo, Puncak, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Oke teman-teman, sebelum kita villa tour, kita akan bahas dulu nih fasilitas yang ada di area villanya. Untuk area parkirnya bisa menampung sekitar 6 unit mobil, tapi tergantung ukuran mobilnya. Di area kolam renang sudah terdapat 1 gazebo buat duduk santai sambil menikmati suasana alam di puncak Bogor. Kolam renangnya cukup besar, ada untuk ukuran anak juga dewasa. Di samping kolam renang, sudah terdapat area dapur yang cukup luas yang membentuk seperti aula. Di sini sudah tersedia fasilitas olahraga, ada biliar yang bisa teman-teman gunakan buat acara seru-seruan bareng keluarga. Di sampingnya terdapat dapur yang disekat dengan meja minibar. Untuk perlengkapan masak juga sudah tersedia di sini semuanya. Jadi teman-teman bisa masak sendiri di villa ini. Di sini juga sudah tersedia rice cooker dan microwave. Dan di sampingnya terdapat kamar mandi yang cukup besar. Jadi teman-teman habis berenang bisa masuk ke kamar villa sini. Sudah tersedia 1 set meja makan yang cukup besar. Dan di sini juga sudah disediakan tempat bakar-bakar. Selanjutnya kita menuju ke area taman. Di sini ada halaman yang cukup luas dengan rumput yang hijau, dilengkapi dengan 1 gazebo. Halaman ini bisa teman-teman gunakan buat acara seru-seruan bareng keluarga. Di sini juga sudah tersedia ayunan buat bermain anak-anak. Dan yang paling uniknya lagi, di villa ini sudah disediakan tempat buat api unggun. Enak nih malam-malam nongkrong di sini sambil menikmati suasana malam di puncak Bogor. Oke teman-teman, saatnya kita villa tour. Di area living roomnya sudah tersedia 1 set sofa besar. Di sini juga sudah disediakan TV, WiFi dan fasilitas karaoke. Untuk area living roomnya ini cukup luas, dan di sini sudah disediakan 5 free extra bed, ada bantal juga selimut. Jadi buat teman-teman yang keluarganya besar bisa menggunakan extra bed tambahan ini, tidak perlu untuk repot-repot bayar lagi. Kita menuju ke kamar yang pertama. Di sini sudah tersedia 2 kasur yang besar. Dan di sampingnya terdapat kamar mandi yang cukup besar yang sudah dilengkapi dengan water heater. Di kamar mandi ini juga sudah disediakan 2 handuk bersih. Tersedia juga 1 meja rias multifungsi untuk menyimpan barang-barang kita. Untuk selanjutnya kita menuju ke living room kedua. Di sini juga sudah tersedia 1 set kursi buat duduk santai. Kita menuju ke kamar yang kedua. Di sini sudah tersedia 2 kasur yang besar, dan di sampingnya terdapat kamar mandi yang cukup luas yang sudah dilengkapi dengan water heater.
Selanjutnya kita menuju ke area balkon. Di sini terdapat teras yang cukup luas, juga satu set kursi buat duduk santai sambil menikmati pemandangan alam yang lepas. Untuk selanjutnya kita menuju ke area living room yang ketiga. Di sini sudah tersedia satu set kursi buat duduk santai, juga ditambah fasilitas TV yang besar. Selanjutnya kita menuju ke kamar yang ketiga. Di kamar yang ketiga ini sudah terdapat dua kasur yang besar, dan di sampingnya terdapat kamar mandi yang cukup luas, yang sudah dilengkapi dengan water heater. Oke teman-teman, itulah tadi sedikit ulasan tentang villa ini. Jadi villa ini itu terdiri daripada dua lantai dilengkapi dengan tiga kamar besar, juga kolam renang pribadi. Ada fasilitas biliar, juga karaoke. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa dibantu support dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke sosial media yang sahabat punya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan bakalan jadi rekomendasi buat teman-teman yang mau liburan ke puncak Cisarua Bogor. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.